Oke guys, kali ini kita ada di Skincan nih. Ini jalan masuk ke Pantai Redang. Oke, di tepi-tepi jalan ni dia banyak tempat kita boleh beli ikan-ikan fresh. Ini tepi jeti nelayan lah. Yang ni tak jauh daripada apa tu? Tempat rehat Skincan tu. Dia dah ada harga siap-siap macam ni. So kita boleh pilih lah. Yang ni dia siap paket. Satu paket RM10. Ni RM28 sekilo ketambi. Okey, ketambi RM38 sekilo. Cencaru. Okey, cencaru agak besar juga ni. RM13 ya sekilo. Ini 2 ekor 3 ekor sekilo lah ni. Ada cencaru bil RM8. Dia kecil sikit. Bawang hitam RM30 sekilo. Tenggiri B RM30 sekilo. Ikan apa satu ekor RM12? Ikan merah. Oh, kerapu. Satu ekor RM12. Boleh potong ah, minta dia jangan potong boleh ni. Yang ni customer dah pilih lah ni, dah beli. Thank you.
Wah, beli ketam. Udah beli dah. Oh, udah beli dah. Ya, dari mana-mana? Sungai Buloh Kepung. Bandar Baru. Oh, Bandar Baru Sungai Buloh. Apa namanya? Jauh juga, eh? Mana? Sungai Buloh Paya Jaras nah. Kepung. Lepas bayar. Sebelum. Sebelum Paya Jaras. Selalu datang sini, ya? Sini dia ikan fresh. Gila, betul. Harga pun okey. Ya? Ini satu. Ini bekas saya punya. Itu ikan apa? Ini ikan apa tak tahu. Okay guys, ini antara pot ikan fresh dekat Jetty Nelayan Kinchan. So macam saya kata tadi, senang je anda masuk ke laluan menghala ke Pantai Redang, di sebelah
kiri jalan masuk tu ha, kita boleh nampak lah ada pot-pot untuk kita beli ikan. Tepi jeti je ni. Okey, kita jumpa dan jumpa lagi. Mudah-mudahan perkongsian kali ini bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.